pamerannya yang entah kapan. Ini terakhir Es Papi Insio di Bandung. Sekarang. Enggak ada baunya ya? Enggak bau. Gila. Hebat benar. Untuk anjing gede yang biasanya mereka punya bau, bau ada bau sendiri ya. Ini satu nest berapa ekor? Satu nest 8. 8. Ya, ini perjalanan ke kennel VDB. Lokasinya di mana, Vin? Pindah tempat ya, Vin? Pindah tempat di Malang. Di Malang atas. Malang atas. Yeah. Perjalanan berapa lama, Vin, dari Surabaya? Dari Surabaya 1,5 jam. 1,5 jam. Waduh, Indonesia. Bergeser. Ya, masih bersama Bobby San dan Silvi ya. Oke, ini sekarang baru sampai Lawang. Masih berapa lama lagi, Vin? Masih setengah jam. Masih setengah jam. Wah, itu ditutup-tutup nih, disekat-sekatin nih. Nggak terik ya di sini, Vin, ya? Nggak, di sini enak. Suhu bisa berapa, Vin? Suhu bisa 20-an, 25-an. 25-an, ya. Siang, tanjakan di sini. Jadi biasanya tiap pagi turunin anjing dari bawah terus jalan? Nggak, tiap hari. Terus satu berapa? Minggu dua kali, kadang satu minggu sekali. Oke. Terus tanjakan di sini sampai balik ke kandang. Sampai balik ke kandang. Berapa jauh tuh? Kayaknya jauh juga ya? Jauh. Makanya kalau helper-helper anjing gede itu kurus-kurus ya? Sekarang nggak, karena COVID jadi banyak yang gendut. Jadi melar ya? Yang ender ini gara-gara gak pameran ini. Ini hamil 3 bulan gak keluar-keluar. Ini mencari harta karun ini kita. Vin gak salah nih. Emang gini? Enggak nyasar, Vin? Enggak. Yakin, Vin? Aman. Serius, mantas gak ada yang udah tadi. Gila, ini kayak gimana caranya bisa taruh petanda di sini. Lu kamera jangan gerak-gerak cepet gitu, mesti mainnya pelan gitu loh. Biar semut ya, semut ya. Gimana caranya biar bisa dapat tempat di tempat seperti ini, Ben? Terpencil. Ini dulu kandang orang. Kandang orang? Tempat orang, iya. Kandang orang. Kennel orang. Kennel orang, benar. Oh. Kennelnya orang. Terus nggak kepake, nah kita pake. Nah. Gila ini, dilepasin ke sini sih nggak pulang ini. Nggak salah ini. Ini suruh GPS juga ketemu. Ini ada GPS emang ya? Nah ini udah jalan nih, jalan VDB. Oh, road to VDB. Ini VDB? Ya. Oh. Gearnya. Masuk mobil mungkin. Waduh, jir canggih banget lu. Waduh, pialanya dijual nih. Wih, ini mah pindah bener-bener niru di sana. Iya. Ya, kembali lagi di channel Ferdinand Chandra, Daily Life Photographer. Ini kali ini kita goes to Vandenbos. Kennel terbanyak anjing Rottweiler di Indonesia dengan prestasi yang wow. Aduh. Ini sekarang Ferdinand Chandra lagi sama Bobby San lagi bikin behind the scenes peliputan kennel Vandenbos. Ini Vico. Ini yang
pengen lihat hidup ini. Oh, ini udah persiapan pameran ini. Pamerannya yang entah kapan. Enggak tahu kapan. Bikin dong, bikin di sini dong. Ini siapa, Pin? Ini Argo. Argo von Kelemen. Mulai masuk Indonesia belum pernah pameran. Ini import. Oh, ini yang lu bilang suksesornya Yikon? Ya, ini masuknya umur 15 bulan atau 16 bulan. Sekarang udah 2 tahun lebih nih, mau 3 tahun. Ini belum enggak pernah pameran di sini. Ya, waktu Covid awal itu. Ya, banget kita ya. Mau masuk ini kan untuk pameran. Iya. Perkin di Surabaya kemarin. Ini anaknya udah segede ini. Ini anaknya udah segede ini anaknya dia. Siapa ini? Ini Yikon. Yikon. Oh. Udah. Ini the legendary dari Bandung kemarin ya. Iya, Basin Show Bandung. Galak enggak sih Vin kalau dipegang? Enggak. Ya. Oh, hey, hey, hey. Ini siapa? Ini siapa ini? Ini Faye. Oh, ini Faye. Faye ini lokal import? Lokal. Ini enggak galak harusnya ya. Hey. Ini yang buat show juga berarti ini buat show. Ini deretan ini show. Ini show semua. Wow. Wow, oke, salaman. Ini Casper. Oh, mau salaman dua tangan. Oh iya, sopan ya. Yes. Hey. Iya, jelas. Ini terakhir Vespapi in show di Bandung. Sekarang umur berapa? Sekarang udah 2 tahun setengah. Jadi abis best puppy mesti ngincernya best in show ya? Ngincernya best young in show tapi gak kedapetan. Oke. Okay. Ini siapa? Ini Casper. Terakhir pameran Bandung. Iya, terakhir Bandung ya. Best puppy ya? Best puppy in show. Jadi ini channel anjing terbanyak yang papi pernah liput nih. Rottweiler terbanyak ya. Ya, ini kondisinya ya. Jadi ini kamarnya. Yang di belakang itu kamarnya ini. Ini kamarnya nih, ada pintu. Full AC. 24 jam full AC. Ini pindano gini. Pindano. Umur berapa? 2 hari. Dua hari. Ini 2 hari. Masih 2 hari. Ini pakai AC gak apa-apa? Pakai AC. Minumnya kamu nyusuin di bawah masuk, Pak. Oh, 2 jam sekali? Iya. Oke, mantap. Baby baru lahir kapan nih? Dua hari ya? Iya. Masih lagi kanak-kanak di depan. Ya udah, kanak-kanak ya. Jadi total ada berapa ekor kok Yudi? Yang di sini? Ada berapa ekor anjingnya? Iya, total anjing. 40-an. Banyak yang udah kan.
Golden Boy. Dalamnya apa? Mau lihat dalam kandang yang di AC? Nggak ada. Ada di dalam deh. Bobby mau dikunci ini dalam kata apa Kevin? Ini pakai alat. Ini nggak mau kuy di sini coy. AC-nya berapa? 4, 3. Tuh AC tuh. Gila ini dingin loh. Oh tuh AC tuh. 1. 2 3 nanti. Ini 3. Enggak ada baunya ya? Enggak bau. Bau ya? Gila. Hebat benar. Untuk anjing gede yang biasanya mereka punya bau, bau ada bau sendiri ya. Mantap. Ya, yuk, kita lihat cakep. Kira enak kan orang di sini dingin. Itu papis ya? Papis ini anakan, ini 1 bulan. 1 bulan. Ini 1 bulan. 1 bulan setelah. Yang ini 1 bulan. Kosong. Ya, ini 3 minggu lah. Hah? Born. Wrong baby. Wrong baby. Wrong baby. Coba lihat sini. Lucu banget. Lucu banget kayak Kevin. Kayak Kevin. Ya, oke. Okay. Mana itu? Ini satu nest berapa ekor? Satu nest 8. 8. Ini enggak dikasih tali buat warna-warnain, Pin? Enggak. Ntar kan milihnya ntar. Iya. Oh, dia pada ngantuk. Jadi 2 jam sekali induknya dimasukin. Benar. Mungkin cukup untuk ngurangin resiko mati kedudukan. Keinjak ya? Anjing indukannya. Oke. Okay. Oh, on the boss channel ya, bersama Kevin juga. Nanti kita lanjut, Kevin bakal kasih lihat anjing-anjing topnya. Ya, yang tadi di kandang yang gede-gede kita akan lihat di luar. Ya. Di vlog berikutnya. Oke, okay, bye-bye. Ya kan. Kandang apa kennel gede gini, ya kan. Ruang karantina mana? Itu. Nah, itu ada ruang karantina di depan. Anginnya dia langsung buang ke sana. Huh. Apa ya? Kita kasih exhaust anginnya biar buang. Oh, sana. Jadi biar enggak agar ini enggak itu ya. Jadi anjing-anjing sakit masuk sini semua. Iya. Jadi ini kennel udah berapa lama kalau habis renovasi? Baru pindahan? Baru pindahan ke ini 2 bulan. 10 tahun lalu. Oh. Udah 2 bulan, coy. Enggak, kan kalau yang ini selesai semua baru 2 bulan. Oh, ya. Oh, finishing rumput dan lain-lain ya. Lapangan, iya. Jadi dipisah di sini. Ini untuk yang kalau ada yang sakit kan anjing. Nah, jangan bawa jalan. Oh, ini jadi sistemnya exhaust ya. Exhaust. Jadi biar enggak kena AC kan sama aja. Iya, circulate ya. Ini kita buang ke luar. Oke. Okay. Anjing ini buang. Udaranya kita mau keluar dari ke sini. Iya. Tadi saya ngomong anjing. Iya, tadi makanya aku dengar gitu. Aku bilang, "Hush." Anjingnya dibuang dulu. Anginnya, udara. Kalau di Jakarta ngomongnya angin, kalau di Malang ngomongnya apa? Apa ya? Uap. Anginnya ya sama. Angin. Tadi Kevin bilang kalau mobil tutup pintu, kalau mobil tutup pintu. Seretan. Seretan belum kurang kencang. Oh, enggak ada. Kurang seret kalau kurang seret itu mau
Hush. Nah, dulu ya kok ya. Nah, behind the scene untuk grebek channelnya udah. Jantan. Next. Si, Bara, Casper. Don't forget subscribe, like, and Kasper. Share.